Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, jumpa lagi dengan Ransi Channel. Kali ini saya berada di Bendung 8, tepatnya di Bendung 8 Intek 8 Timur ya. Nih, ini pintu Intek 8 Timur. Kali ini saya mau mengupdate proyek jembatan baru Bendung 8 ya. Ini sudah alat hidrolis penancap paku bumi sudah ada di sisi timur Sungai Kelapan ya, dekat kantor pengairan. Ini lagi proses penancapan ya lur. Oke, ikuti terus video saya, jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Sekarang hanya bisa dari sini ya lur, ngambil gambarnya. Ini sudah dirancang besi-besi untuk fondasi atau tiang jembatan. Untuk pemancangan yang sisi barat sudah selesai. Nah, ini pemasangan rangka untuk tiang jembatan. Ini juga terlihat tiang-tiang panjangnya ini sebelah sisi barat. Seperti pemanjangan untuk sebelah sisi barat sudah selesai. Jadi saya ngambilnya hanya bisa dari sini ya lur, dari sisi pintu air intek 8 timur nih. Nah, ini pintu intek 8 timur lur. Dan untuk alat hidrolis penancap paku bumi atau tiang panjangnya sudah berada di sisi timur nih. Nanti kita ke sana ya. Pintu intek 8 timur nih. Dan ini dia lur, proses penancapan tiang panjang untuk sisi timur jembatan baru Bendung 8 ya. Ini sementara ini tempat apa? Panjang banget ini lur, tempat gudang logistiknya ini. Ini sisi timur ya. Ada kantor pengairan juga ini. Nah, ini untuk pengairan intek 8 timur ini dialihkan ya lur, ini di bendung dialihkan ke sana, ini ke mana, ini ke samping rumah-rumah penduduk ya. Proses penancapan tiang panjang lur. Pelan-pelan masuk. Tadi lepas.
lepas, talinya sudah lepas bro. Tuh, turun pelan-pelan ini tiang panjangnya, ini hidrolis ini. Persiapan pemancangan Bakobumi untuk sisi timur jembatan. Ini jalan yang ke arah Trisari sudah ditutup. Tutup, nggak boleh lewat. Ya Pak, bisa Pak. Ya kok naik? Dilas. Bisa tiang berapa berapa? Ini mesin hidrolis buat nancepin paku bumi atau tiang panjang ya lur. Jadi ini dilarang masuk proyek. Ini udah ada pagar ini. Update pembangunan proyek jembatan baru Bendungan 8 ini. Siapan pemanjangan sisi timur Sungai Tuntang. Angkat lagi ini lur, angkat besi. Oh, muter. Halo. Ini enggak tahu ini angkat besinya buat apa, buat nurunin tiang panjangnya mungkin ya.